Merah sayu pandangan ini menatap dinding. Berdiri tegak jasad lemah di sudut pot. Sesekali memeriksa jarum jam yang tak kunjung cepat. Oh, Mak. Aku ingin pulang. Nafasku terengah, tapi jeritku tertahan. Aku selalu bertanya kepadanya, apakah ini termasuk kehendakmu ya Tuhan? Apakah makhluk tak beruang harus beda? Bukankah kita berpijak di tanah yang sama? Bukankah aku berhak mendapat kapuk putih? Tapi daya ini tak guna. Saku ibuku telah diterbangkan angin. Lalu bapak ibu berikan aku kapur hitam. Engkau suruh aku tulis di papan tulis hitam. Sampai jemari ini terkikis pun tulisanku tak akan tampak. Itu tetap hitam seperti rasa keadilan. Andai saku ibuku lebat, mungkin aku sama dengan mereka yang disambut hangat. Namun, bagai memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Sangat mustahil hingga semangatku kini panas-panas tahi ayam. Rela tunduk memelas di hadapanmu, tapi izinkan aku menikmati rasa pendidikan di tanah ini. Aku berhak mendapat kapur putih yang sama dengan mereka. Bukan kasta dan batasan yang menamparku hingga cacat.